Oke guys, kembali lagi bersama Kuardana di channelnya Bang Dogler ya guys ya. Oke guys, sebelum lanjut videonya, kalian bisa bantu dulu tembusin 10.000 subscribe channel ini ya guys ya. Karena 1 subscribe sangat berarti bagi perkembangan channel ini ke depannya. Oke guys, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja ke videonya. Oke, seperti di judul dan di thumbnail, di video kali ini aku bakalan membocorkan bonus top up besok ya guys ya, yaitu jenggot ya guys ya. Tapi jenggotnya tuh warnanya hitam gitu ya guys ya. Oke guys, kita langsung aja ke bocorannya. Di sini dikatakan bahwa top up 70 diamond dapatkan bonus Santa Militia Free Fire ya guys ya. Oke, untuk bonus top upnya yaitu jenggot ya guys ya, tapi warnanya tuh hitam ya guys ya. Kalian hanya cukup top up 70 diamond ya guys ya untuk mendapatkan bonus top up kali ini ya guys ya. Di sini juga dikatakan, hai sobat boya, setelah beberapa hari kemarin kita kedatangan event top up yang mendapatkan bonus topi karakter K dan juga bonus karakter skiller. Sebentar lagi kita bakalan kembali kedatangan sebuah event top up baru untuk menggantikan bonus top karakter K yang selesai pada tanggal 30 Maret 2021. Oke, yang artinya bonus top up kali ini menggantikan bonus top up topi karakter K ya guys ya. Di sini juga dibocorkan tanggal rilisnya ya guys ya. Berdasarkan informasi yang boya.com.id dapatkan, bonus top up Santa Militia ini bakal dimulai pada tanggal 31 Maret 2021. Simak langkah-langkah berikut untuk mendapatkan bonus Santa Militia Free Fire ini. Oke guys, ini untuk tampilan jenggotnya ya guys ya. Menurut kalian gimana nih guys nih? Kalau menurut aku sih ya boleh lah. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalian bisa komen di kolom komentar ya guys ya. Oke, ini untuk langkah-langkahnya ya guys ya. 1. Lakukan top up senilai minimal 70 diamond. 2. Kunjungi website event in-game event bonus top up. 3. Klik ambil. 4. Hadiah akan langsung masuk ke vault atau collection kamu. Oke guys, itu dia bocoran event besok ya guys ya. Bocoran bonus top up besok maksudnya ya guys ya. Oke, mungkin segini dulu video kali ini, dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya guys ya. Kita sampai jumpa di video berikutnya.